Saya sekarang sedang bersama Dr. Rashid. Saya lo bang. Halo. Ya, ini dokter hewan di Lembah Hijau dan kita sedang ada di kandang gajah. Kita mau coba lihat hari ini gajah dimandikan, kemudian sedang bermain-main di sini. Jenis umurnya 21, kalau mega 20. Wah, jadi udah remaja ya mereka nih ya? Iya. Mega. Kalau yang Aris 23. Aris 23. 20. Ajun 20. Halo Mbak, lagi ngapain Mbak Nara? Lagi manggil gajah. Adin ada? Manggil apa? Mega, ya? Sini. Lilis. Lilis. Mega. Sini Mega. Nur, jadi panggil datang dia. Mega. Harus kasih makanan tuh. Lilis. Mega. Lilis. 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 Angkat gak? Angkat gak? Angkat. Mau lihat gigi gak aja? Buka gak? Angkat. Buka gak? Tinggi. Gak. Lihat mulutnya gak? Angkat tinggi. Oh itu giginya. Tinggi. Buka. Lebar. Buka lebar. Lebar lagi. Mega. Lebar. Buka. Oh gitu ya? Angkat. Tinggi, oh. Tinggi, tinggi. Lebar. Mega. Tinggi, 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 tinggi. Ya, tinggi, tinggi, lebar. Tinggi, tinggi. Udah, lebar. Malu dia. Malu dia. Kamu itu ya. Oh, mega. Lis, lis, sini. Sini, lis. Lis, sini. Mega. Oh, makan. Oh, mama mega tuh. Sini, lis. Enak ya? Enak. Wow. Meri. Wah, mama mega. Lilis, lilis. Nih, gigi gajah. Wow, gigi gajah gitu ya. Kan, lebar. Tuh. Lebar. Wow. Wah. Kayak gigi orang ya dalamnya. Geram semua. Geram semua ya. Iya. Luar biasa. Mega mau juga. Mega juga mau nih, cari buah. Sabar ya Mega ya. Sabar entar dikasih. Oh, udah mangap-mangap mulutnya. Kelaparan. Mega mau juga Mega. Tunggu ya. Tunggu, sabar. Cari. Pernah sakit enggak, Bang? Lilis sama Mega. Kalau sakit paling kembung. Kembung. Kembung itu biasanya apa? Setelah makan atau kalau enggak cuaca. Oke, tapi enggak pernah sakit parah gitu ya? Enggak. Mana ya kuahnya? Iya, makannya kelapa. Dia kelapa mau. Ada yang nanya tuh. Boleh mau nanya sama Pak Dokter? Mumpung Pak Dokter ada di sini, silakan. Oh, tunjuk itu dia. Saya mau makan itu. Iya, iya, tunggu ya. Tunggu ya. Kita cari dulu ya Mega ya, sabar ya Mega ya. Sabar Mega. Lilis, udah kenyang Lilis? Masih mau makan. Bang, titip pertanyaan sama Pak Dokter, kalau gajah sendirian gimana psikologisnya? Kalau gajah nggak bisa sendirian? Tadi aku ngobrol dengan Pak Dokter bahwa gajah itu adalah makhluk sosial, jadi dia nggak bisa sendirian. Gimana Bang? Jawab Bang. Iya. Kalau ini Bang, kalau itu parsin aja Bang, teduh. Dijawab Pak Dokter langsung ya. Gajah nggak bisa hidup sendiri karena dia makhluk yang sifatnya sosial tinggi. Oke. Okay. Jadi dia apalagi kalau mental masih bisa, cuma dia misal.